Penikaman massal di Kanada, 10 orang tewas. Sedikitnya 10 orang dilaporkan tewas, sementara 15 lainnya mengalami terluka akibat penikaman massal yang terjadi di Saskatchewan, Kanada, Minggu 4 September 2022. Penikaman terjadi di 14 tempat yang berbeda dan beberapa korban telah menjadi target pelaku. Polisi telah mengidentifikasi dua tersangka atas nama Damien Sanderson dan Miles Sanderson, dan keduanya masih buron. Warga setempat diminta untuk berhati-hati dan menghindari kerumunan sementara waktu hingga pelaku ditangkap. Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel YouTube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.